Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, terima kasih. Sudah. Tidak perlu seperti ini, Nak. Saya senang sekali, Pak Haji. Akhirnya ada yang mau bertajiah di rumah saya. Apa? Berarti belum ada yang bertajiah kemari, Anak Ilham. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, jenazah almarhum Nak Peti belum dimandikan, Nak Ilham. Siapa yang mau, Pak Haji, memandikan mayat yang sudah hancur seperti ini? Hancur? Apa maksud Nak Ilham? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan saya, Pak Haji. Saya sudah tidak kuat. Iya, saya juga. Maaf, Nak Ilham. Sebaiknya Nak Ilham membayar orang saja untuk memandikan jenazah almarhum Nak Peti. Tapi siapa yang mau, Pak Haji? Saya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak satu pun yang mau. Ada. Ibu Siti. Insya Allah, dia mau menolong kita. Biar saya yang akan ke sana untuk meminta bantuannya. Nak Ilham, sabar saja. Saya permisi. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Iya. Silakan. Terima kasih, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kalau bukan karena Haji Musa, saya nggak mau mandiin mayatnya si Peti. Yang baunya kayak bangkai seperti itu. Mungkin itu hukuman dari Allah karena telah mendurhakai suami dan ibunya, Bu. Sudah, jangan mengungkit keburukannya lagi. Lebih baik kita doakan saja semoga Allah ini semua dosa-dosanya. Astagfirullahalazim. Wani benar, Bu. Kita malah menambah dosa kita aja. Iya, betul. Bu. Peti menangis, Bu. Mana sih, Bu? Ibu mau nakutin kita ya? Iya. Demi Allah, itu air matanya menetes. Enggak. Kalau begitu, ibu saja yang mengkafaninya. Saya takut. Bu. Pak, tolong cepat sedikit, Pak. Mau hujan, Pak. Aduh, Bu. Suara petir lagi, Bu. Iya. Tunggu. Kalian belum selesai membuat tanahnya. Ya, baik. Ayo, kita lanjutkan. Baiklah. Ayo. Pak Haji, jadi ini bagaimana, Pak Haji? Kita tinggalkan dulu. Kalau diteruskan bisa membahayakan kita semua. Hujannya berbesar, Pak Haji. Kau lihat, Pak Ilham. Halilintarnya bisa membahayakan kita semua. Sebaiknya sekarang kita pergi. Setelah hujannya reda, kita teruskan. Ayo. Thank you.
seperti suara Patty. Patty? Ya Allah, aku tahu Patty selalu meninggalkanmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Jangan siksa dia, ya Allah. Sebab tidak satupun yang bisa menerima siksamu, ya Allah. Tidak ada yang tahan menerima siksamu, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Patty. Malam-malam begini. Aku mencari Patty. Astagfirullahaladzim, Mas. Ingat, Mas. Mbak Patty sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kembali lagi, Mas. Enggak, Suban. Aku tadi melihatnya di sini. Ya, dia ada di sini. Tapi sekarang kemana dia? Mungkin itu hanya halusinasi Mas saja. Lebih baik, Mas, sekarang masuk ke dalam. Ntar sakit lagi, Mas. Ayo. Mas, ya tunggu sebentar. Eh, Min. Ada apa? Itu, Mas. Itu apa? Ngomong yang jelas. Kuburan Mbak Patty, Mas. Kuburan Mbak Patty. Kuburan Patty kenapa? Min, ayo, Mas. Lebih baik Mas lihat sendiri aja. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Permisi. Lihat itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Sepertinya jenazah Mbak Patty hancur terkena sambaran petir, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa yang salah dengan Patty, ya Allah? Sehingga kau menghukum seperti ini, ya Allah. Sabar, Mas. Sabar. Cowok yang ada di kelas 3 itu yang namanya Udin kan? Iya benar. Yang katanya sih lucu banget. Emak, ngapain Mak di situ? Wah, celaka. Patty, ayo. Sini deh. Mendingan kita lewat sana aja. Kok lewat situ sih, kan lebih jauh. Ya udahlah, sekalian jalan-jalan. Apa sih? Iya, ayo. Sih? Apa udah. Sih? Enggak ada apa-apa kok. Ayo cepet. Patty. Siapa tuh, Pat? Gue gak kenal sama dia. Masa? Yuk, Kamu yang mau pergi kemana? Kemana kita? Ke situ yuk. Katanya aku yang cantik, seksi dan manis senyumku. Aku tak percaya. Hai. Hai juga. Cowokmu mana? Hah?
Cowok? Cowok yang mana? Cuma teman lagi. Kalau gitu, boleh dong aku nemenin kamu? Kenapa enggak? Kalau gitu, naik yuk. Kamu sayang enggak? Enggak. Ngeselin banget. Dan apa semua adanya menyanyi bergoyang biasa. Semua laki-laki jatuh cinta kepadamu. Cinta kepadamu. Masa sih? Kamu yang cantik, kamu yang seksi, manis. Hei. Mas senyummu. Biasa kau lelaki jatuh cinta kepadaku. Cinta kepadaku. Anton? Febri? Dua-duanya sama-sama hangat dan menggairahkan. Bingung harus pilih yang mana. Kamu bilang kamu bosan dengan ikan asin, jadi mau gorengin telur. Makasih ya, Mak. Oh ya, Mak. Kapan uang sekolah Peti dilunasin? Kalau nggak cepet-cepet dilunasin, ntar ijazah Peti ditahan sama sekolah, Mak. Segera, Nak. Segera. Segera Mak akan melunasi uang sekolahmu. Sekarang kamu nggak usah banyak mikir. Kamu belajar yang rajin, ya. Bener ya. Ya Allah, bagaimana aku harus melunasi uang sekolah anakku? Sini. Tante Rita. Gak usah banyak omong kamu. Sekarang bayar utang-utang kamu. Loh, Tante ini gimana sih? Utang saya kan sudah lunas. Yang kamu bayar itu baru bunga-bunganya saja. Sedangkan utang kamu saja masih banyak. Tapi Tante, saya tidak punya uang lagi, Tante. Tante. Apa jangan... ini? Tante, jangan diambil, Tante. Itu buat modal usaha saya, Tante. Apa sih ini? Kalau diambil, saya tidak punya modal buat dagang lagi, Tante. Tolong. Urus dia cepetan. Tante. Apa aku harus meminjam uang pada rentenir itu? Bagaimana kalau aku tidak bisa membayarnya? Ngapain lo? Berani-beraninya lo rebut cewek gue ya? Tidak siapa-siapa. Dia bebas tau. Dasar kurang ajar. Gawat nih. Anton! Febri! Udah! Kenapa dua-duanya mesti muncul bersamaan? Sekarang Anton sama Febri jadi ngejauhin gue. Mana emak belum pulang lagi? Peti? Emak? Emak kemana aja sih? Jam segini baru pulang. Lihat, Nak. Lihat ini. Emak berhasil mendapatkan uang untuk biaya sekolahmu. Yang benar, Mak. Makasih ya, Mak ya. Kalau kayak gini kan, ijazah Peti gak akan ditahan sekolah. Terus, Peti bisa kerja di Jakarta. Apa? Kamu mau kerja di Jakarta? Iya, Mak. Mbak Ria yang nawarin aku kerja di Jakarta.
Kamu mau jadi apa di sana? Jadian restoran, Mak. Kamu mau meninggalkan emak? Mak, Mak. Peti mohon, Mak. Izinin Peti pergi ke Jakarta. Peti mau mengadu nasib di Jakarta, Mak. Siapa tahu nasib kita bisa jadi lebih baik, Mak. Peti bosen, Mak. Peti bosen kalau kita harus hidup dalam kemiskinan. Tapi apa kamu yakin dengan keputusanmu? Mak. Iya. Pergilah, Nak. Ma hanya bisa mendoakan. Semoga kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Jadi, Ma ngizinin Peti pergi ke Jakarta? Iya. Asik! Makasih, Ma. Makasih. Makasih, Ma, ya. Peti jalan dulu ya, Mak. Kami pamit dulu ya, Bu. Ayo, Pet. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rita, cepat bayar utang kamu. Ini cuma segini? Kamu pikir aku pengemis apa? Maaf, Tante. Tapi semua uang saya sudah saya berikan pada anak saya untuk bekal di Jakarta. Saya tidak peduli apapun urusan kamu. Sekarang, cepat lunasi hutang-hutang kamu. Tapi saya cuma punya segini, Tante. Geledah rumahnya. Ambil barang-barang yang berharga. Cepat! Baik, Tante. Sial. Tante, tidak ada barang yang berharga. Kecuali kipas angin yang rusak ini. Cepat katakan, bagaimana kamu bisa membayar hutang-hutang kamu? Beri saya waktu, Tante. Saya berjanji saya akan melunasi hutang-hutang saya. Percuma saya mau ngasih kamu waktu. Kamu tidak bisa membayar hutang-hutang kamu. Kerja kamu saja tidak jelas. Kayak dapat ide bagus. Kamu akan bekerja sama saya selama 2 tahun tanpa saya gaji. Itu untuk membayar hutang-hutang kamu. Tapi itu namanya pemerasan, Tante. Ingat, besok pagi-pagi sekali kamu harus sudah sampai ke rumah saya untuk bekerja. Kalau kamu tidak datang, anak buah saya tidak akan segan-segan untuk menghajar kamu. Mengerti kamu?
Keluar. Apalagi yang dipecahkan pembantu itu? Hah? Apalagi yang kamu pecahkan di rumah ini? Hah? Kurang ajar, pembantu itu kabur. Dengan uang segini, mana mungkin aku bisa beli nasi? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hambamu yang lemah ini memohon padamu, ya Allah, pertemukanlah aku dengan anak hamba. Aku mohon, ya Allah, aku mohon, pertemukanlah aku dengan Peti, ya Allah, aku mohon, ya Allah. Astagfirullahalazim, Bu Asma. Subhanallah. Ya Allah, Engkau mendengar doaku, ya Allah. Engkau mendengar doaku. Ibu sedang apa di sini? Ibu ingin bertemu dengan Peti. Neng Ira pasti bersama Peti, kan? Apa? Jadi selama ini Ibu tidak tahu kabarnya Peti sekarang? Tidak. Sudah setahun ini Peti tidak pernah memberi kabar pada Ibu atau mengirim surat. Jadi Ibu tidak tahu kalau Peti sudah menikah? Apa? Menikah? Iya, Bu. Peti telah menikah dengan seorang pengusaha yang sukses. Dia sekarang hidup dalam kemewahan harta, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah memberikan karunia terbesarmu pada anakku, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, sayang. Hmm? Aku berangkat, ya. Ya. Hati-hati ya, Mas, ya. Ya. Ini tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau kemana? Hei, Peti. Tunggu, Bu. Mau kemana, Ibu? Sini, Bu. Tunggu. Bu. Kemana? Tunggu, Bu. 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 Peti, makanan, Peti. Makanan. Iya, Nya. Kenapa? Peti nggak kangen sama emak? Sini. Kenapa kamu bawa emak kemari, ya? Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Pet? Dia itu kan orang tua kamu. Jadi sudah sepantasnya aku membawa dia kemari. Tidak. Dia bukan emakku. Orang tuaku sudah meninggal. Tapi kamu dirawat dan dibesarkan oleh dia, Pet. Dia itu sudah menganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Udahlah, Mbak. Aku tuh malas berdebat sama Mbak. Sekarang, mendingan Mbak bawa emak pergi dari sini. Ya? Dan setiap bulannya, akan saya kirimin uang. Aku benar-benar gak nyangka, Pet. Ternyata kamu begitu jahatnya.
Biar bagaimanapun juga, dia itu tetap ibumu. Seperti yang pernah aku ceritakan, kamu itu anak pungut, Pet. Kau telah diambil ketika ibumu meninggal. Kasihan sekali bayi ini. Sayang. Ada apa, Bu? Ini bayi dari jenazah itu, Pak Lurah. Sekarang anak ini menjadi anak kandung ibu. Niatkan ibadah. Besarkan anak ini penuh kasih sayang dengan keikhlasan ibu. Baik, Pak Lurah. Dia yang sudah membesarkan kamu dengan penuh pengorbanan. Jadi, kau yang harus berkewajiban untuk menjaganya, bukan aku. Betty? Masuk, Mak. Lebih baik Mak pulang ke kampung sekarang. Enggak mau. Mak takut. Takut apa sih, Mak? Lagian itu kan kampung Mak sendiri. Enggak. Mak takut sama Tante Rita. Mak pasti dikejar-kejar sama dia. Tante Rita? Emangnya kenapa dengan Tante Rita? Mak banyak hutang sama dia. Mak gak bisa bayar. Mak dipaksa kerja sama dia. Tapi gak pernah dibayar. Kalau Mak salah, Mak dipukul, Mak ditampar, Mak ditendang. Enggak, Mak takut. Mak mohon sama Peti, Mak di sini aja, Mak di sini aja ya, Mak Peti. Mak mohon ya. Ina! Iya, Nya. Ina, sini. Sekarang, bawa dia ke kamar kamu. Dan mulai sekarang dia tidur sama kamu, ya? Baik, Nya. Mari, Bu. Udah sana. Sial, kenapa Mama mesti datang kemari? Nyusahin aku aja. Hah? Ibu, sebenarnya hubungan ibunya itu apa? Aku ini... Ina, tinggalkan kami. Cepat! Iya, Nya. Betty. Mak, aku peringatkan sama Emak. Ngomong siapa kalau aku ini anakmu. Ngerti, Mak? Kenapa, Nak? Apa yang membuat kamu malu mengakui Emak? Mak, aku ini udah bilang sama semua orang termasuk suamiku, Mak. Kalau aku ini cuma anak yatim piatu. Hah, lucu kan, Mak? Kalau misalnya tiba-tiba Emak datang, terus Emak ngakuin Emak sebagai ibu aku. Ntar, mereka kira aku ini pembohong, Mak. Betty, demi Allah, Nak. Lepas, Mak. Demi Allah, Nak. Demi Allah. Jangan sebut kau adalah anak yang Mak ambil. Kamu memang anak angkat Mak. Tapi demi Allah, Mak menyayangi kamu seperti menyayangi anak ya Mak. Ya Allah, ya Mak. Kalau Mak sampai bocorin rahasia ini, silahkan angkat kaki dari rumah ini. Ngerti, Mak? Sayang, aku pulang. Maaf, ibu siapa ya? Saya... Dia pembantu baru kita, Mas. Oh. Udah, ibu ke dapur aja ya. Pembantu baru?
Buat apa, sayang? Itu, Ina. Kasian kan rumah sebesar ini diawasin rumah sendiri. Ya kan, Mas? Jadi gak ada salahnya kan kalau saya cari pembantu baru? Iya sih. Kamu benar. Ya sudah, ayo masuk. Iya. Aduh. Oh ya, sayang. Apa? Sepertinya besok pagi aku harus ke Surabaya deh. Apa? Mas mau pergi lagi? Mas nih gimana sih? Mas kan baru nyampe. Masa mau pergi lagi? Sayang, pabrik kita yang ada di Surabaya sedang ada masalah. Jadi ya, aku harus ke sana dong. Ya udah. Berapa lama Mas pergi? Tidak lama, kira-kira 3 atau 4 hari. Apa? 3-4 hari? Sayang. Sayang, ayolah sayang. Kok cemberut seperti ini sih? Hei, kalau kamu seperti ini, nanti aku gak tenang di jalan. Oke? Hei. Nah, begitu kan lebih manis. Ya udah deh, mendingan sekarang Mas mandi dulu ya. Aku mau nyiapin makan malam. Ya udah, makasih ya. Iya. Sini Mas, aku bantuin. Memang itu yang aku harapkan, Mas. Semakin lama kamu pergi, akan semakin bagus. Pesta lagi itu pasti, Bu. Astagfirullahalazim, gak berubah-berubah ya. Banget suaminya. Silahkan iya. Itu orangnya mau ngapain dia ya, Bu? Ina, cepet masuk. Cepet. Sana, sana. Kalian tuh gak ada kerjaan lain ya selain ngegosip. Hah? Cih. Dasar. Bu, sudah, Bu. Kok berantem sama gue? Sudah, Bu, sudah. Ayo, deket gue. Sudah, Bu, sudah. Dasar perempuan. Kerjaannya cuma bisa nyeselingkuh aja kalau nggak ada suaminya. Kita nggak bisa begini terus, Bu. Kita harus lapor Pak RT. Iya, Bu. Nanti kita lapor sama Pak RT. Tapi Ibu tenang dulu. Sudah, Bu. Lagi yuk, yeay! Yeay! Biasa kaum lelaki jatuh cinta kepadaku. Iblis apa yang telah mempengaruhi Patty sampai dia bisa melakukan hal seperti itu? Katanya aku yang ngecantik. Ibu jangan heran kalau melihat kelakuannya. Dia memang seperti itu. Sejak kapan Nyonya melakukan semua itu? Belum lama. Kira-kira setahun belakangan ini. Ya, sejak kenal sama itu, Bu Susi, Bu Ana, sama Bu Mary. Siapa mereka? Oh, itu istri-istri Pak Direktur yang kesepian, Bu. Kesepian? Gak pantas banget, Bu, kalau setiap tuan berangkat keluar kota, rumah ini jadi tempat maksiat, Bu. Nyonya bersama teman-temannya membawa pasangannya masing-masing untuk bersukaria, berfoya-foya, senang-senang, memuaskan hawa nafsunya di sini, Bu. Hey! Hai! Ayo masuk. Pesta lagi kita. Ayo cepat. Hai, tunggu aku dong. Astagfirullahalazim.
Aku tidak menyangka anakku akan seperti ini. Itu pengaruh pergaulan bebas, Bu. Akibat suami yang terlalu sibuk dan kurang memperhatikan istri. Ya, sibuk terus. Jadi, cari kesenangan sendiri deh, Bu. Aku tak percaya. Sudah jam 1. Tapi kenapa Patty belum pulang juga? Kemana dia? Iya, kalau kita naik angkot udah nyampe dari tadi kan? Kenapa harus kita jalan kaki? Astagfirullahaladzim! Syukurin! Itu kan temannya Patty? Iya. Ayo, cepetan! Dasar perempuan! Kalian akan masuk neraka! Pengajian? Hei, kok kalian pada diem sih? Ayo dong terusin. Pat, setiap gue dengar suara ini, gue langsung merinding. Gue langsung ingat mati. Oh ya, katanya kalau kita mati, kita bakal membusuk di neraka ya? Kalian ngomong apaan sih? Dengar ya, Bu ya. Kita-kita ini masih pada muda. Dan kematian tuh masih lama ngejemput kita, tau gak sih? Dan kita masih bisa tobat belakangan. Kan masih ada hari tua. Iya gak? Mantap, bener banget. Bener banget. Bener banget tuh. Bener banget. Eh, udah deh. Mendingan kita terusin aja ke sana. Yuk. Ayo. Bisa gak sih lo sumpel mulut pembantu lo itu? Gue gak akan bisa have fun kalau kayak gini. Aduh, iya sayang, iya. Pokoknya kalian semua have fun aja di sini. Dan aku urus mereka, oke? Okay? Oke, okay, have fun. Ya. Jangan lama. Lanjut ya. Cukup. Aku gak mau dengar lagi suara seperti itu di rumah ini, ngerti? Ya Allah. Kenapa kamu begitu jauh dari agama, nak? Ingatlah, Patty. Ingat. Hidup itu hanya untuk mati. Dan kamu harus memperbanyak amalmu untuk bekal untuk mati. Agar kamu tidak menjadi orang yang merugi, nak. Ina, siapin makan malam. Cepat! Makan yuk, udah siap nih. Ayo. Ayo. Makan. Ayo, aduh, makan nih, lagi lapar-laparnya. Iya. Ayo, mari. Biar kita makin gendut. Lapar nih. Ayo makan, cepat.
ya. Tapi nanti kalau kita jadi gendut, ada nggak ya yang suka sama kita? Tetap diet. Ayo makan. Yuk. Makan ini dulu ah. Makan apa ya? Ibu, tunggu. Siapa yang masak sayur ini ya? Saya. Susi, kenapa? Kenapa? Lu mau dia ngeracunin kita semua? Iya, tapi maksud kamu apaan kayak gitu? Maksud gue jelas, dia naruh banyak garam di sayur gue. Oh. Demi Allah, demi Allah, emak gak bermaksud begitu, nak. Demi Allah. Emak, dia ibu lu, Pat. Bukan. Dia ini bukan orang tua aku. Orang tua aku udah meninggal lama. Bu Asma. Biasa. Ya udah deh, terusin makannya ya. Halo. Halo sayang. Ups. Lagi ada suamimu ya di sampingmu. Ya udah, kalau gitu aku nggak bakal muncul. Tapi kamu transfer ke rekening aku ya. Iya, aku kan harus makan juga. Ya? Ya udah. Iya iya. Oke oke. Tunggu aja. Iya. Yo, thank you. Dari siapa? Dari Vina. Ingat kan, Mas? Suaranya seperti laki-laki. Oh, itu. Yang laki-laki itu suaminya. Dia nitip pesan kalau misalnya aku ikutan senam aerobik lagi. Katanya sih kalau ikutan senam badan kita jadi fit. Mau kemana? Mau ke toilet sebentar, Mas. Ya. Eh, Mas. Toilet perempuan tuh. Mau apa lagi? Kenapa kamu transfer aku cuma 1 juta? Memangnya aku amatiran? Hah? Pokoknya aku mau 10 juta. Gak bisa gitu dong. Ini namanya pemerasan, tahu? Apa sih artinya uang 10 juta? Kalau kamu bisa dapetin ratusan juta dari suamimu. Oke. Kalau begitu, hubungan kita sampai di sini. Tapi sekarang, aku pengen buka sama suami kamu kalau aku laki-laki sempanan kamu. Enggak. Tunggu. Oke. Nih, uangnya. Thank you. Hitung kalau kurang. Aku akan setia melayani kamu setiap saat. Thank you. Akhirnya
akibat perbuatan mesum di satu rumah, bisa-bisa penduduk kampung kena kutukan, Pak RT. Apa penduduk kampung akan diem aja? Makanya, Pak RT. Pak RT itu jangan diem aja. Kalau perlu usir itu namanya Ibu Peti. Iya, Pak RT. Daripada nama satu kampung tercemar, dan azab Allah menimpa kita semua. Maaf, Bu. Maaf. Tenang, Bu. Sabar, Bu. Beri saya kesempatan bicara. Tapi Pak RT setuju kan mengusir Bu Peti dari rumahnya? Mengusir orang itu tidak gampang, Bu. Dia punya hak tinggal dan dilindungi oleh undang-undang. Untuk masuk ke rumahnya saja, kalau tanpa izin, kita bisa diperkarakan. Kalau-kalau dia merasa diganggu privasinya. Jadi Pak RT nggak berani bertindak tegas? Sabar, Bu. Sabar. Saya tidak bisa bertindak sendiri. Tanpa berunding dulu dengan para sesepuh di kampung ini, seperti Pak Musa, Pak Taufik, dan yang lainnya, supaya usaha kita ini bisa berhasil. Tanpa harus membuat kehebohan yang meresahkan. Sepertinya Peti tidak ingin gerak-geriknya diketahui orang. Tapi mau apa dia pergi ke belakang? Udah, ayo. Kita ikutin aja. Iya, kamu di mana? Ayo dong keluar. Udah aman nih. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Dan mau kemana mereka? Shh. Kemana? Kita lihat dari lubang. Ayo. Benar-benar terkutuk. Mereka berdua ada di kamar. Terus suara langkah kaki siapa ya yang aku dengar di gudang? Thank you.
Ada apa ini? Jangan banyak omong. Siapa mereka? Saya nggak tahu, Pak Haji. Tahu-tahu mereka mau membunuh saya, Pak Haji. Barangkali ada hubungannya dengan bisnis kamu? Bisnis? Saya nggak punya saingan bisnis, Pak Haji. Kalau menurut laporan warga... Apa? Laporan warga? Ya, begini saja. Sebaiknya kamu datang ke rumah saya. Saya mau bicara empat mata dengan kamu. Bagaimana? Bisa? Baik, Pak Haji. Apa? Mas mau dibunuh? Iya. Gimana ceritanya, Mas? Iya, pokoknya ada empat laki-laki yang ingin membunuh aku. Untung ada Pak Haji Musa dan para warga yang membantu aku. Makanya, Mas. Mas tuh sekarang kalau jalan jangan sendirian. Harus hati-hati. Kalau perlu, bawa pengawal bersenjata sekalian. Ya? Bawa pengawal? Ngapain, Pat? Memangnya aku presiden. Gak perlulah. Mas, kali ini aku mohon sama Mas. Nyawa Mas itu lagi terancam. Lagian gak ada salahnya, kan? Pengawal itu penting loh buat keselamatan Mas sendiri. Ya? Oke, oke. Tapi ini karena permintaan kamu, ya? Gitu dong. Yuk, kita ke kamar dulu. Mas harus istirahat. Mas duluan aja ke kamar ya. Saya mau nyiapin air panas buat Mas. Ya udah. Ya? Terima kasih ya. Mau apa lagi kamu? Maaf, Peti. Mau bicara. Sini kamu. Pat. Gak ngerti-ngerti juga kamu. Sini kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini majikan kamu, jadi kamu panggil saya Nyonya, ngerti? Maafkan saya, Nyonya. Izinkan saya bicara. Ya udah. Mau ngomong apa kamu? Setelah itu, kamu cepat pergi dari sini. Ingat, Nyonya. Dosa itu bisa mengakibatkan seseorang binasa dan sengsara. Nyonya, mentaati suami itu sama dengan harapan dan keselamatan. Tapi mengkhianatinya sama saja menghidupkan kobaran api yang akan menghanguskan diri Nyonya sendiri. Peti! Lepaskan, Mas! Lepaskan! Diam! Diam, Peti! Peti, kamu ini kenapa? Apa yang kulakukan pada dia? Aku cuma mau usir dari rumah ini, Mas! Kenapa? Dia tetap di sini. Dan ini perintahku. Kau dengar? Bu, maafkan Peti ya, Bu ya. Mas, usir dia, Mas. Usir dari rumah ini, Mas. Cepat. Usir dia, aku gak sudi lihat dia lagi, Mas. Mas, Peti, usir dia, Mas. Diam kamu, Peti. Peti, kamu ini kenapa? Salah dia apa, Peti? Dia itu orang tua.
Dan dia itu pantas menjadi orang tua kita, Peti. Kamu kenapa ini? Enggak. Pokoknya aku enggak mau dia diangkat jadi orang tua di rumah ini. Aku enggak sudi punya orang tua kayak dia. Tidak. Peti! Lo tuh berempat. Masa ngurusin satu orang aja gak becus sih, ha? Dia tidak sendiri, Bang. Seorang kiai dan penduduk lainnya ikut campur. Iya, Bang. Iya, Bang. Bener. Ngapain lo masih di sini? Pergi lo semua! Baik, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Baik, Bang. Don't worry, honey. I akan beri you jalan. Gimana caranya supaya you bisa menyingkirkan you punya rival? Iya, tapi gimana caranya? Dengan satu syarat. Satu syarat? Nikahi dia secepatnya jika suaminya sudah mati. Lalu keruk semua harta suaminya hingga jatuh ke tangan kamu. Biar Patty aku yang bereskannya. Jadi kamu akan membunuh Patty? Honey, tanpa kita membunuhnya, kita nggak akan bisa menikah. Jadi, jalani terus rencanamu. Demi hartanya Patty dan suaminya, ya? Kami ingin dia segera mati, Guru. Supaya istri yang dia tinggalkan bisa menikah dengan Ronaldo. Kamu kerjakan saja sendiri. Kamu kan sudah tahu caranya. Baik, Guru. Oh ya, Bang. Siapa nama yang akan kita singkirkan? Ilham. Catat dulu ya. Ilham. Okay. Ini Guru. Ilham. Makasih, Guru. kamu tunggu di sini sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Ina, bikinin minum ya. Iya, Nya. Pasti rumah ini harganya miliaran. Besar sekali. Sudahlah, Bu. Mak Durhaka, dia sudah menyalahi kodrat Tuhan. Silakan diminum. Oh ya, terima kasih. Nah, Anton masih mengenal saya? Masih. Makanya saya bingung, kenapa ibu dibilang babu oleh Patty? Saya memang bukan ibu yang melahirkannya. Saya hanya membesarkannya. Tapi tolong saya, nak. Tolong apa? Tinggalkan rumah ini. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Patty sudah bersuami. Apa nak Anton mau? Kalau semua orang-orang di sini datang, lalu menggerebek, dan menggiring nak Anton keliling kampung. Saya mohon, tinggalkan rumah ini. Apa hal kamu? Jangan berhenti jangan. Apa hal ini? Bapak ngapain ikut campur urusan saya?
Patty, siapa laki-laki yang ke dalam itu? Oh, dia saya. Tamu 1x24 jam harus lapor. Kenapa kamu diam saja? Tadinya saya juga mau melapor. Karena Bapak datang ke sini, saya jadi sekalian. Dia Anton masih family sama saya. Dan kalau misalnya kurang lengkap, biar saya datang ke tempat Bapak. Anton! Anton! Tunggu! Ayo, Bu. Anton! 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 Anton, kamu mau kemana? Aku pulang ya. Enggak, biar aku yang antar. Ya? Ya? Oke. Cari gara-gara sama gue lo. Maaf, saya tidak sengaja. Jangan ambil cincin ini. Kabur! Mari, Bu. Pak Taufik. Maaf Pak Ilham, mengganggu. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Hal penting apa ya? Ini mengenai Patty, istri Bapak. Bisa Pak Ilham keluar sebentar, kita bicara di luar. Baik, Pak. Mari, Pak. Kita bicara di sana. Ya Allah, apakah mereka mengadukan kejelekan Patty? Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu terima kasih atas informasinya. Mari Pak Haji. Mari. Mari Pak Taufik. Mari. Selama saya pergi, apa yang Patty lakukan? Apa, Bu? Apa maksud Tuhan? Saya tidak mengerti. Selingkuh kamu ya? Keluar! Ayo sih! Lepas! Kamu ya? Lepas! Dengar ya, kamu tuh bukan suami aku! Jadi aku berhak pergi dan main dengan siapa aja! Pukul! Ayo pukul! Nih, pukul lagi cepat! Oh, jadi kamu pengen ditampar? Nih, pukul! Berani jangan sama perempuan! Hadapi aku! Jangan gue campur lu ya! Lepasin! Udah! Lepas! Anton! Anton, lepas! Nih, pukul! Cepat! Keterlaluan kamu! Ayo, maju lah.
Bagaimana dengan yang lain? Sudah mati, Pak Haji. Ya, mereka sudah mati, Pak Haji. Ayo cepat bawa ke rumah sakit, barangkali masih bisa ditolong. Ayo cepat. Ayo. Pak RT, biar saya bawa mobil Pak Ilham bersama Pak Topik untuk membawa ke rumah sakit. Pak RT ke rumah Pak Ilham, suruh dia ke rumah sakit. Baik, Pak Haji. Mari, Pak. Sudah memaafkan kamu, Peti. Kau pergilah dengan tenang, ya. Peti! 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 Oh, Peti! Peti!